terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di Pak? Ini mau lada sudah bersuci atau belum? Kemudian bersuci batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Para pemirsa Fatwa TV Dan pendengar radio dimanapun anda berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Alhamdulillah senang sekali Rasanya bisa menyapa kembali Para pemirsa Foto TV uh, Tentunya melalui Acara yang selalu kita nanti nantikan Program live interaktif Meneladani akhlak Rasulullah InsyaAllah pada kesempatan kali ini Akan diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Hafidahullah Ta'ala yang beliau merupakan Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah atas izin Allah kita telah terhubung dengan Al-Ustaz Dr. Sofyan Baswedan melalui studio Fatwa TV Solo. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Ya, semoga selalu dalam uh, lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza sehingga bisa terus membimbing kita, Ustaz. Ust. Amin, amin, amin. Barakallah, Tapi Ustaz, untuk mengawali acara ini mungkin Ustaz kita meminta beberapa nasihat dari Ustaz. Kuliah tafadhal, masyukuran ma'jura. <tip> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد الحمد لله مرسى yang فتوتي فين Allah سبحانه وتعالى تأترى ساكتا سداه mendekati ujung dari tahun 2022 dan adalah sunnatullah yang akan terus berjalan seperti itu ya ini hari berganti dengan hari bulan berganti dengan bulan dan tahun berganti dengan tahun tentunya ini merupakan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mas yang menciptakan waktu atau masa yang mana masa itu sendiri hanya mengulang-ulang dirinya. Tidak ada yang berubah pada masa ini. Namun semua perubahan terjadi pada rentang waktu. Oleh karena itu Allah bersumpah wal asr, lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu Benar-benar berada dalam kerugian Kerugian yang besar Dan yang terkecualikan Dari peringatan Allah ini Pemirsa sekalian Hanya orang-orang yang memenuhi dua sifat Atau empat sifat ya Empat sifat Kecuali mereka-mereka mereka yang beriman Iman dalam pengertian yang sebenar-benarnya yang meliputi keyakinan yang kuat dalam hati dan pengakuan secara lisan serta pembuktian dengan amal perbuatan. Iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah dengan definisi kaulun wa amalun wa atiqadun yazidu wa yangkus. Ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan yang bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Inilah yang mesti kita pertahankan dan mesti kita jaga sebaik-baiknya para pemirsa sekalian, karena menjelang akhir tahun, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, namun dia ikut merayakan hari raya, hari raya non-Muslim, padahal. Perayaan-perayaan non-muslim ini tidak lepas dari ideologi yang jelas-jelas berseberangan dengan Islam. Oleh karena itu, hendaknya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di penghujung tahun 2022 ini justru kita gadaikan iman kita. Justru kita jual iman kita, kita tukar iman kita dengan sesuatu yang tidak ada tidak ada harganya sama sekali, tidak ada artinya sama sekali. Sekedar untuk supaya tetangga sebelah rumah kita senang, sekedar untuk memuaskan teman-teman, relasi-relasi, kemudian seorang Muslim ikut merayakan hari raya-hari raya yang tidak dikenal dalam Islam, yang berseberangan dengan Islam. <tik> Setelah sifat yang pertama itu sifat iman. Yang meliputi keyakinan, ucapan, dan juga perbuatannya, iman bukan hanya keyakinan. Ucapan juga bagian dari iman, sebagaimana iman itu harus ada unsur keyakinannya, unsur ucapannya, dan unsur perbuatannya. Maka demikian pula, ketika seseorang terlepas dari keimanan keluar dari keimanan. Itu bisa juga terjadi melalui keyakinan tertentu atau ucapan tertentu atau perbuatan tertentu. Oleh karena itu kita jangan meremehkan walaupun itu sekedar ucapan, tidak di balik ucapan itu ada sesuatu. Pasti ada keyakinan yang mengiringi. Kalau tidak tidak punya keyakinan apa-apa kenapa dia harus mengucapkan seperti itu? Tidak ada yang memaksa kenapa dia harus mengucapkan? Selamat atas kelahiran seseorang yang diyakini oleh mereka sebagai anaknya Allah. Padahal kita meyakini Allah itu tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Mattakhad Allahu sahibatan wa la walada. Mattakhad Allahu min walad wa ma kana ma'hu min ilah. Ketika seseorang mengatakan selamat hari raya kepada orang-orang yang meyakini seperti itu, Maka, ini adalah sinkretisme pencampur adukan, dan yang kedua, Mirsa sekalian, adalah wa kita isi dengan amal saleh. Beberapa, hati, beberapa waktu yang lalu, kita mendengar ada musibah yang menimpa saudara-saudara kita di daerah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian diiringi dengan erupsi Gunung Semeru di sekitar Lumajang, kemudian ada gempa bumi di sana. Gempa bumi di sini tentunya mereka semua membutuhkan bantuan kita. Maka kita manfaatkan momentum ini. Ada orang yang membutuhkan bantuan, itu adalah ladang pahala bagi kita. Kita sisihkan sebagian harta kita, jangan dihambur-hambur untuk membeli petasan. Untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi buat akhirat kita, namun salurkan itu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa hak, dan dua sifat lainnya adalah saling mengingatkan untuk tetap di atas al-haq, karena manusia ini punya potensi menyimpang dari kebenaran. Dia ter pengaruh dengan kondisi sekelilingnya. Oleh karena itu sesama kaum muslimin hendaknya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hendaknya mereka yang sudah istiqomah diberi dorongan untuk tetap istiqomah. Dan mereka yang belum istiqomah dinasehati agar istiqomah di atas perintah Allah dan Rasulnya SAW. Dan yang ketiga adalah, dan yang keempat adalah, Dan saling berwasiat untuk sabar. Karena hidup di dunia ini pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Tidak ada masuk jannah itu enak, lurus, mulus tanpa ujian, gak ada ceritanya. Nabi saja diuji sedemikian hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang imannya masih kadang dipertanyakan. Orang yang sudah jelas-jelas beriman jadi diuji oleh Allah, apalagi yang imannya masih perlu pembuktian lebih banyak. Oleh karena itu kesabaran adalah kunci yang akan mengangkat seseorang ke derajat yang tinggi dalam agama ini. Uh, Allah berfirman, wa ja minhum biamrina bi dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk umat manusia melalui ayat-ayat kami. Lama sabaru. Ketika mereka itu sabar, wakanu bi'ayatina yuqinun. Dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz, atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat ini bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya uh, acara live interaktif uh, Fatwa TV meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga bisa para pemirsa dengarkan melalui siaran radio yang telah merelai acara ini dan di antara radio yang merelai acara ini ialah Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian ada Radio MD FM Probolinggo, kemudian ada Radio Dai Tengaran. Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Kemudian kami informasikan dan kami mengajak para pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami untuk menyiarkan Syiar dakwah Islam ini melalui rekening yang Anda bisa saksikan di layar kaca televisi Anda. Ya, syukran jazakumullah khairan. Kemudian kami juga informasikan bahwasanya acara live interaktif ini memungkinkan untuk para pemirsa bisa bertanya langsung kepada Al Ustadz Dr. Sofian Baswedan hafizahallahu taala tentunya sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bagi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang mungkin ingin bertanya kepada Al Ustadz Dr. Sofian Baswedan secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333. Kemudian sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Sufyan Baswedan Bisa menghubungi kami di nomor 021-2123-2333 Baik, mungkin untuk uh, sembari menunggu pertanyaan yang masuk Ustaz Kita akan uh, langsung membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita Ustaz, nah, Taip, Ustaz. Uh, Pertanyaan pertama ada dari Jawa Timur Ustaz Akmal Mubarak Assalamualaikum Ustadz Afan apa hukumnya Salat Qiyamul Lail di 10 terakhir Bulan Ramadhan secara berjamaah Yang mana hal tersebut Mungkin bisa mengganggu sebagian Yang lainnya yang tidak ikut salat Tapi dia menyibukkan Dengan ibadah lain seperti baca Al-Quran se Seperti baca Al-Quran Saja ketika dia beritikaf. <tuh> Ada hadis yang berbunyi اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، وهو في قبة له، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مُنَاجٍ ربّه فلا يؤذينا بعضكم بعضاً ولا يرفعنا بعضكم على بعض بالقراءة. هذا تفضل siaknya bukan teguran kepada orang yang melakukan sholat qiyamul lail ya tapi yang membaca Al-Quran secara mandiri karena tidak mungkin Nabi SAW menegur orang yang sedang sholat ya, tapi yang ditegur di sini adalah orang yang sedang membaca Al-Quran secara mandiri diingatkan agar tidak terlalu mengeraskan suaranya ya, Eh adapun kenapa kita maknai seperti itu karena ketika Sayyidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah e, dan diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab ketika itu setelah mereka itu mulai diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dan mereka melaksanakan tarawihnya itu di awal-awal waktu di awal malam. Jadi selepas isya, kemudian mereka sholat taraweh. Dan itu termasuk namanya kiam Ramadan. Jadi kiamul lail itu cakupannya bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Semua sholat sunnah selepas sholat isya dan sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sebelum, sebelum masuk waktu subuh itu masuk kategori kiamul lail. Ketika Umar melihat mereka sedang diimami oleh Ubay, surat tarawih mereka Umar mengatakan begini nikmatil hadhi yanamuna fiha khair min min allati fiha sebaik-baik bid'ah adalah ini nih maksudnya bid'ah di sini bukan bid'ah yang dalam pengertian istilah ya namun bid'ah yang sifatnya nisbi nisbi itu artinya dia akan dianggap bid'ah oleh mereka yang belum pernah sholat raweh berjamaah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi para tabiin itu mungkin ini baru kali pertama nih ada sholat raweh berjamaah. Adapun bagi sahabat-sahabat Nabi itu jelas bukan bid'ah karena apa? Karena mereka pernah terawih berjamaah bersama Nabi. Kemudian dihentikan oleh Nabi karena takut nanti diwajibkan sholat terawihnya. Nah setelah wafatnya Nabi tidak perlu ada kekhawatiran lagi terjadinya perubahan hukum. Ya sudah kalau nggak ada perubahan hukum ya selamanya sholat terawih itu tetap sunnah tidak menjadi wajib. Sehingga Umar menghidupkan kembali sunnah ini namun, bagi mereka yang belum pernah tahu, dia akan diakui sebagai bid'ah. Setelah mengatakan begitu, <tuh> munafiha <khairu> <munafiha> tapi di waktu malam nanti, di akhir malam yang biasanya mereka malah tidur, itu sebetulnya lebih baik untuk sholat daripada di awal malam ini, yang sekarang mereka pakai untuk sholat. Jadi, Sebetulnya, waktu Qiyamul Lail kan yang paling afdol itu adalah akhir malam, atau sepertiga malam terakhir. Hanya saja, ketika Nabi, eh, mungkin karena memperhatikan kebanyakan kaum Muslimin, lebih ringan untuk sholat selepas sholat Isya langsung daripada kalau mereka pulang dulu, tidur dulu, kemudian... Bangun lagi di akhir malam dan sholat lagi. Karena memperhatikan hal ini, maka dilaksanakanlah sholat itu di awal malam. Namun ketika memang sudah ada uh, fasilitas yang memadai, ya orang sudah um, orang bersemangat untuk datang ke masjid melakukan qiyamul lail, maka tidak bisa itu dikatakan sebagai sesuatu yang mengganggu ya. Karena memang masjid itu fungsi utamanya untuk sholat dan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu disyariatkan dilakukan secara berjamaah man sholla ma'al imami hatta lahu qiyamul lailah siapa yang sholat bersama imamnya dari awal sampai selesai imamnya itu beranjak pergi maka dia akan dicatat seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Nah, jadi karena kita kombinasikan dua hadis ini, kita bisa fahami bahwa yang ditegur oleh Nabi itu adalah mereka yang membaca Quran untuk dirinya sendiri. Karena itu kan kemaslahatan pribadi, tidak boleh mengganggu kemaslahatan orang lain. Sedangkan ketika itu sholat terawihnya berjamaah, memang sudah diagendakan untuk dilakukan di masjid itu, maka ini adalah kemaslahatan yang sifatnya umum. Nah, Allah wa alam. Syukur al wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Ada pertanyaan dari Nur Mukhlis Mazid dari Kabupaten Cianjur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah. Kami berbuka puasa Ramadan di masjid. Ternyata setelah diketahui, waktu azan yang tertera pada jadwal terlalu cepat 3 menit. Karena belum diatur ulang sehingga kita berbuka sebelum waktunya. Jika melihat pada fatwa-fatwa yang ada, keadaan berbuka sebelum waktunya karena kesalahan maka wajib mengkodok. Namun dalam hal ini kami terlalu cepat berbuka hanya tiga menit. Apakah wajib mengkodok atau tidak, Ustaz? Fatwa Ustaz Ya. Untuk amannya, ya karena tiga menit itu juga lebih dari waktu ikhtiat ya. Setahu saya ikhtiatnya itu dua menit. Kalau dua menit sebelum berbuka insya Allah itu sudah masuk waktu. Tapi kalau tiga menit kan berarti dia lebih awal lagi. Setahu saya itu ikhtiatnya itu tidak lama. Artinya spare waktu untuk hati-hati. Misalnya disebutkan di jadwal waktu sholat abadi. Teng ter tenggelam matahari pukul 5 lebih 45 itu biasanya sudah dengan menambahkan 2 menit untuk hati-hatinya tapi kini kan 3 menit ya yes. nah kalau memang jam Anda itu eh, uh, tidak akurat dan diyakini tiga menit sebelum maghrib sudah berbuka, ya sebaiknya dikodok saja. Nah, karena hukum asalnya malamnya belum masuk, masih uh, sisa tersisa waktu siang dan itu belum boleh berbuka. Nah, syukur wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi kami informasikan kembali pada seluruh pemirsa dan pendengar radio dimanapun anda berada, bahwasanya acara program live interaktif bersama Al Ustaz Dr. Sofian Baswedan memungkinkan anda untuk bertanya langsung pada Ustaz tentunya dengan sesuai sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Ya, untuk para pemirsa yang ingin menghubungi kami bisa menelpon kami di nomor 021 21 23 23 33. Tapi Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Abu Muhammad di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, antara Maluku dan Jawa, bahkan Madura dan Jogja, meskipun satu kesultanan, sangat mungkin berbeda satu Ramadan dan seterusnya. Sekarang pada zaman komunikasi canggih, mereka sepakat mengikuti penetapan pemerintah. Apakah seluruh dunia tidak mungkin satu penetapan dimanapun, dimanapun Hilal terlihat? Seth? Apakah seluruh dunia ya. tidak mungkin satu penetapan hmm. dimanapun Hilal terlihat? Uh, kemudian beliau memberi uh, Note not informasi bisa sampai dalam sepersekian detik. Jazakumullah khairan atas pencerahannya Ustaz. Tayib. Ya, uh, walaupun secara logika itu harusnya mungkin ya. Namun faktanya kan bumi ini bulat. Artinya kalau mau diberlakukan secara universal untuk seluruh bagian bumi itu sulit. Kenapa? Karena orang yang waktu, sekarang misalnya kita mengacu ke salah satu negara misalnya ya. Anggap aja mengacu ke Indonesia misalnya. Bagi negara yang posisinya itu 180 derajat dengan Indonesia menembus artinya Indonesia itu di barat dia benar-benar di pucuk timurnya, Gak bersekutu dalam waktu malam sama sekali. Begitu kita malam dia siang, begitu kita siang dia malam. Ini gak mungkin bisa menerapkan uh, wahdatul ma'tale. Misal nih, sekarang diumumkan, ya, diumumkan puasa untuk seluruh dunia. Ngacunya kemana? ke Indonesia, Jakarta. Kan puasa itu mulainya subuh kan? Betul nggak? Puasa kan mulainya subuh. Mulai seseorang itu menahan makan dan minum itu subuh. Nah, subuhnya kita dengan dengan subuhnya negara yang 180 derajat posisinya dengan kita itu kan nggak pernah ketemu. Ketika kita masuk subuh, mereka malah masuk maghrib nggak ada makpuasa puasa maghrib maghrib kan ketika kita sudah terbenam baru dia puasa berarti akan terjadi perbedaan pergeseran nah jadi memang itu tidak memungkinkan kalau untuk seluruh dunia tapi ketika masih bersekutu di waktu malam itu masih masih mungkin ya. namun prakteknya di masa sahabat pun mereka mengacu kepada ta'adudul matalek jadi mereka yang di Syam melakukan ru'yah kemudian mendapatkan hasil dan ternyata warga Medina berbeda hasilnya. Jadi sesuatu itu sifatnya e, longgar ya. Kita tidak perlu terlalu ketat dalam masalah-masalah yang memang para salaf kita itu longgar di sini. Namun kalau masih satu negara, iyalah masih satu negara kan nggak ada masalah jadi satu negara ini ngikutin hasil ruyah yang ditetapkan di negara itu tapi ketika negara lain memiliki ruyah yang berbeda ya juga itu punya pijakan hukum ya mereka punya uh, teladan dari karangan para salaf dalam hal ini nah Tepusat syukran. jazakumullah khairan Ustadz, atas jawabannya Tepusat uh, ada lanjut ada lanjutan pertanyaan Ustaz dari heeh hmm. Faudin, karena sepertinya pertanyaannya berkenaan juga dengan pertanyaan sebelumnya Ustaz. Pertanyaannya ialah bismillah ana mau tanya apabila hari raya Idul Fitri ada perbedaan bagi yang akhir itu masih berpuasa tidak karena sudah ada yang ber Bagi yang akhir itu masih berpuasa tidak karena sudah ada yang berhari raya dan bagaimana kalau puasanya 31 hari Ustaz? Syukran. Uh, saya masih kurang begitu paham ya. Bagi ya. yang akhir itu maksudnya gimana? Mungkin yang uh, yang Idul Fitrinya belakangan. Belakangan, nama. Ya. Yang yang Idul Fitrinya oh, belakangan. Tenget. Bagaimana hukumnya? Sir? Ya nggak mungkin ada bulan Hijriah itu 31 hari. <tuk> bulan Hijriah itu 29 atau 30. Jadi dia tidak bisa berpuasa di hari yang dia nggak boleh puasa. Misalnya nih, dia mulainya duluan. Kemudian dia pindah ke negara lain yang ru'yahnya di sana itu berdasarkan ru'yah kalau diikutin ya dia akan puasa 31 hari akhirnya atau ya 31 hari. Ya berarti dia harus berikhtiat tanggal 30 dia nggak puasa. Hmm itu atau sebelum 31 hari. Jadi maksimal tuh puasanya 30 hari lah Tergantung dia. Misalnya kalau e, besok bagi dia 31 hari. Ya. Yeah. Sedangkan idnya adalah lusa. Maka besok dia sudah tidak boleh berpuasa. Walaupun pengumuman resmi Idul Fitrinya di negara itu adalah tanggal hari lusanya misalnya sekarang tanggal 15 ya misalnya nih diumumkan tanggal 17 adalah Idul Fitri sedangkan saya kebetulan puasanya itu lebih maju dan bulan itu tidak ada lebih dari 30 hari nggak ada Jadi bulan Hijriah itu 29 atau 30 kalau kita mau maksimalkan ya kita hanya puasa maksimal 30 hari hari ke-31 kita tidak puasa lagi di situ walaupun nanti idnya adalah lusa masihan nah demikian juga ketika puasanya itu 28 hari ini juga nggak ada karena puasa Ramadan itu minimal 29 maksimal 30 kalau seseorang misalnya dia berasal dari negara yang ruiyahnya itu belakangan dibandingkan Indonesia Indonesia sudah puasa, besoknya di sana dia baru puasa. Dan kebetulan di Indonesia itu cuma 29 hari sudah kelihatan hilal syawal. Maka orang yang dari negara yang ru'yahnya itu belakangan, kalau dia ngikutin Indonesia, berarti dia cuma puasa 28 hari Ramadan ya. Nah, tetap dia berbuka bersama kaum muslimin di tempat dia ada ketika hari raya, namun dia menambah satu hari lagi mengkodok begitu ya. nah syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya tapi kami informasikan kembali bahwasanya acara live interaktif ini Anda memungkinkan para pemirsa dan pendengar radio untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz Sufyan Baswedan uh, tentunya dengan tema yang telah ditentukan dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 021 2123 2333. Ya, sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz. Ya, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ini mau bertanya tentang hadis Nabi tentang doa setelah tasawuf akhir sebelum salam hmm. doa yang saya baca Allah maufirli maqodjamtuah maqhartuah maqraftuah maqraatus dan seterusnya apakah itu uh, dari Nabi doa tersebut? Dan juga doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Apakah itu dari tuntunan Nabi begitu? Ya Cukup Bapak. udah Bapak. Nah, Itu saja pertanyaan saya Pak Ustaz Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang selepas tasyahud akhir dan sebelum salam itu adalah kesempatan yang kita dianjurkan untuk berdoa di situ ya. E, termasuk waktu yang mustajab, tempat yang mustajab untuk berdoa adalah Selepas tasyahud akhir dan sebelum salam dan dalam hadis disebutkan fal yatahayyar minad du'a a'jabahu Hendaklah dia memilih doa-doa yang e, dipandangnya baik dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ataupun dari doa-doa yang sifatnya umum dan yang Bapak sebutkan sudah termasuk doa-doa yang maksur, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu saya ingat itu hadisnya uh, Mu'ad ya. Uh, Nabi mengatakan, "La tad'anna dubur kulli salah Allahumma a'inni 'ala wa syukrika wa husni ibadatik." Hai ya, jangan kau tinggalkan di belakang tiap-tiap salat untuk membaca Allahumma a'inni ya ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di belakang tiap-tiap sholat itu dubur kulli sholat sebagian ulama mengatakan selepas salam namun yang lebih kuat wallahu alam, adalah sebelum salam karena duburnya sesuatu itu masih merupakan bagian dari sesuatu itu ya dubur itu kan sesuatu yang di belakang letaknya kalau konteksnya dubur manusia bagian dari manusia duburnya sholat ya masih menempel dengan sholat sedangkan kalau kita sudah salam udah lepas kita udah nggak sholat lagi jadi yang lebih tepat adalah bahwa itu dibaca di setelah tasyahud akhir dan sebelum salam jadi termasuk doa yang maksur naam syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya saya mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada bapak Ruslan yang telah bertanya tapi kita telah terhubung dengan penanya selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan ya. ibu pertanyaannya. Saya pesat izin bertanya. Uh, tiap zikir pagi petang itu ada bacaan satu kali ayat kursi dan tiga kali surat al ikhlas, surat al falak dan surat anas. Pertanyaannya, apakah boleh saat itu kita juga niatkan untuk rukiah mandiri? Karena bacaan untuk rukiah mandiri itu sama dengan bacaan zikir pagi petang. Kemudian posisi tangan yang uh, terbuka dan dihembuskan seperti zikir sebelum tidur, apakah boleh saat? Atau dilakukan terpisah? Zikir pagi petang sendiri, kemudian rukiah mandiri sendiri. Pertanyaan kedua, oh Uh, itu aja Ustaz pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Uh, terus, ya Wa terus terang saya tidak tahu Bu, uh, jawaban pastinya boleh apa tidak boleh. Ya, uh, saya nggak tahu pasti boleh apa tidak boleh. Namun kalau itu dipisahkan maka Insya Allah tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi kalau digabungkan diniatin sebagai rukyah. Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Ya. Tapi saya syukran wa jazakumullah khairan atas jawabannya usah. dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Umu Safi atas kebersamaannya. Ustaz kita melanjutkan pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita, Ustaz. Ada hmm. pertanyaan dari Abu Darwis Sarjono di Kepulauan Riau Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya asli Jogja, Ustaz, merantau 17 tahun di Batam. Sudah menikah dan memiliki keluarga di sini semuanya. Kemudian saya mempunyai dua orang saudari perempuan dan kedua-duanya juga telah menikah dan ikut bersama suaminya mereka masing-masing. Orang tua saya di Jogja beramanat kepada saya terutama ibu sebelum beliau meninggal bilang kepada saya untuk membawa seluruh keluarga saya yang di Batam untuk menetap di Jogja. Saya sekarang masih mempunyai seorang bapak, saya sekarang masih mempunyai bapak yang dia sedang merawat ibunya, yaitu neneknya saya. Saya beberapa kali bicarakan dengan istri tentang niat saya ini, tapi istri selalu selalu jawab tidak mau untuk menetap di Jogja. Apa yang harus saya lakukan? Ustaz? Nah, jadi ibunya itu tadi berwasiat Naam. agar uh, sekeluarga pindah ke Jogja begitu benar sah uh, padahal yang bertanya ini masih punya bapak yang harus dirawat nah gitu ya benar sah yeah. ya uh, dan apakah... istrinya istrinya tidak mau ikut ke Jogja Ust. tidak mau ikut ke Jogja istrinya Ya, itu memang nggak bisa dikatakan salah 100% ataupun benar 100% ya masalahnya kan ibunya udah meninggal Maslahatnya apa pindah ke Jogja uh, tidak Dari dijelaskan ya tidak dijelaskan seperti iya, cuman masalah itu itu, itu masalahnya nah, masalah. uh, jadi melaksanakan wasiat ibu itu juga melihat kepada ada nggak yang dirugikan nah, karena ini wasiat tidak ada hubungan dengan nanti pahala ibunya itu, jadi tambah apa enggak? Orang kan kalau berwasiat itu kan mestinya ya, "Eh, kamu jaga sholat, kamu jaga ibadahmu." Kemudian saya ada sedikit uang, tolong gunakan ini untuk bikin sumur, kayak bangun masjid, kayak atau santunan, dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti, kalau saya udah meninggal, kamu pindah Jogja ya ini. Maslahatnya apa di sini? Apakah di Jogja itu ada seseorang yang memang e, harus diurusin di situ? Nah, kalau nggak dijelaskan ya, saya nggak bisa katakan itu harus ditaati wasiat itu karena misalnya akan ada pihak lain yang dirugikan. Istrinya keberatan, kan? Pasti ada alasan ya. Mungkin ada hal-hal yang itu akan membuat rumah tangga mereka tidak nyaman, nah, sehingga ini pertanyaan yang saya nggak bisa tahu jawaban pastinya apa gitu. Nah, nah. Uh, jika lo seandainya alasannya untuk merawat ayahnya bagaimana Ustaz? Karena disebutkan ya itu syar'i. Terhadap. Kalau ayahnya sakit nggak mungkin dipindahkan ke Jogja ya, alasan suami itu sangat syar'i lah ya. untuk tidak pindah ke Jogja. Tapi kan kita nggak tahu pindah Jogja ini dalam rangka apa ya, gitu. Iya benar Ustaz, so. tidak disebutkan. Ada apa di sana? Nggak disebutkan. Sip. So. Syukran Ustaz, so. wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Ustaz, so, oh, kita melanjutkan iya, pertanyaan iya. yang telah masuk. Ya, sepertinya sudah ada penelepon yang masuk juga Ustaz. So. Kita dahulukan penelepon terlebih dahulu. tapi ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Umu Yodi. Ya, uh, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan um. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Ustaz di WhatsApp. Ustaz. Ustaz, uh, ada, adakah hadis atau surah yang menjelaskan larangan untuk menjalin persahabatan dengan Nasrani? Karena adik saya makan dan minum serta minum itu sering dengan di rumah sahabatnya yang Nasrani sudah di sudah diceramahi hmm. tapi dia tidak mau katanya lebih nyaman dia dengan orang Nasrani itu daripada di rumah. Ya cukup Bu di Iya. Ya. Ya, yeah. uh, hadisnya ada ya, hadisnya sahih yang mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang itu akan mengikuti agama sahabat kesayangannya orang-orang yang dia senang bergaul dengannya maka perhatikan oleh kalian siapa orang-orang yang dekat dengan kalian ini siapa orang-orang yang kalian tuh senang bergaul dengannya nanti kan kalian akan ikut seperti dia oleh karena itu ini merupakan uh, peringatan dari Nabi saw agar kita tidak tidak salah memilih teman dalam bergaul, ya. Nah, jadi dari situ bisa dikatakan kalau dia lebih nyaman tinggal dengan orang-orang Nasrani sedangkan dia sendiri Muslim ini pertanyaan besar. Ada apa dengan imannya dia? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ikhwah. yang bersaudara itu benar-benar bersaudara sesama orang beriman. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman itu sejatinya mereka itu tidak pernah senang dengan kita. Allah mengatakan walan yahud hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah puas terhadapmu, tidak akan pernah rela terhadapmu sampai engkau mau mengikuti ajaran agama mereka. Jadi itu bahaya besar. bahaya besar. Nah, tapi Ustaz, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ustaz, uh, kita telah terhubung dengan pelafon selanjutnya. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Bu. Uh, adakah syariat berwudu setelah buang hajat Ustaz? Syukran atas nah. jasa pengohar. Ya, alhamdulillah. Nah, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berwudhu setelah buang hajat itu dianjurkan karena memang kita diperintahkan, dianjurkan ya untuk senantiasa menjaga wudhu. Ya, la yuhafidu alal wudhu illa mu'min kata Nabi SAW. Yang menjaga wudhu itu cuma orang beriman. Jadi senantiasa menjaga wudhunya ketika batal dia berwudhu lagi itu dianjurkan enam ya cukup Ustaz ya ya cukup syukur Ustaz jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya tapi Ustaz kita Sepertinya masih ada waktu set yang tersisa, jadi kita kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk di dewan reaksi kita. Ada pertanyaan dari Jawa Timur. Ranggi Khalis Wisdawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Bagaimana hukum menjual produk-produk yang belum BPOM Ustaz? Karena setahu saya ketika menjual produk yang belum BPOM Akan melanggar undang-undang negara kita Apakah ketika kita tetap menjualnya sama dengan tidak taat kepada pemerintah? Mohon jawaban dan penjelasannya Ustaz Jazakumullahu khairan Ustaz Iya yeah. Uh, iya Kom. Setahu saya itu terlarang kalau diperjualbelikan secara bebas ya. Tapi ketika ada cantuman untuk kalangan sendiri, setahu saya ya, nanti silakan dicek lagi undang-undang ya. Uh, maka itu tidak tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran karena dia nggak bisa diperjualbelikan secara bebas. Namun kalau memang ada peraturan yang seperti disebutkan tadi misalnya diganti itu aturannya pokoknya kalau belum ada bePOMnya nggak boleh diperjualbelikan mutlak untuk kalangan sendiri nggak boleh apalagi untuk bebas ya diikuti saja aturan itu karena itu kan dibuat untuk kemaslahatan bersama diawasi kandungannya karena banyak orang-orang yang tidak jujur dalam berjual-beli, obat atau herbal ya sehingga mencampuri bahan kimia obat ke dalam sesuatu yang diklaim sebagai herbal sehingga ketika dikonsumsi secara rutin itu akan menimbulkan uh, kerusakan pada kesehatan yang mengonsumsinya. Tapi ketika sudah melewati seleksi dari BPOM maka itu diharapkan akan lebih aman. Jadi memang ada kemaslahatannya. Ya, saya nggak saya enggak tahu persis undang-undangnya seperti apa. Kalau memang ada larangan mutlak ya diikuti saja. Nah. Tidak, Ustaz. Syukran, Ustaz. Khair, Ustaz. Uh, mungkin satu pertanyaan lagi. Ustaz Masih ada waktu. Ustaz Pertanyaan ringan dari Aan Andika di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Izin bertanya. Ada salah seorang Ustadz yang bersumpah dengan nama Allah bahwa Dajjal sudah keluar. Beliau menjelaskan beberapa hadis terkait bagaimana kita menyikapinya Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, ini nampaknya orang yang tidak paham tentang dajjal yang dimaksud ya. Karena kalau dajjal yang dimaksud itu adalah dajjal yang buta sebelah matanya, kemudian merupakan tanda besar hari kiamat, ya dia tidak akan seperti ini kondisinya. Karena tanda-tanda besar hari kiamat itu fenomenal sekali. Ya. Namun yang dimaksud adalah dajjal artinya pendusta secara umum. Ya memang dajjal itu tidak cuma satu. Nabi mengatakan, Baina yadai Thalathuna dajjalun, Kullu wahid minhum nubuwah. Menjelang hari kiamat ada 30 pendusta yang akan muncul. Dan masing-masingnya mengklaim sebagai Nabi. Ya, ini dajjal dalam pengertian lain. Pengertian umum artinya kadzab pembohong. Tapi kalau Dajjal yang dimaksud dalam hadis Nabi yang akan dibunuh oleh Isa bin Maryam itu belum keluar. Nah, cukup Ustaz? Cukup. Ya, syukur Ustaz wajah atas kebersamaannya. Dan dengan berakhirnya jawaban yang tadi Ustaz, maka berakhirlah acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Alhamdulillah pada kesempatan Iyatum. kali ini Ustaz kita telah bisa menjawab sekitar 10 pertanyaan Ustaz uh, yang terhubung dari kita uh, ada empat penelpon dan sisanya dari Dewan Redaksi kita Ustaz ya kami ucapkan sekali lagi Ustaz syukuran Ustaz wa jazakumullah khairan atas persamaannya Ustaz uh, dan kami informasikan kepada seluruh pemirsa untuk bisa terus mengikuti seluruh rangkaian acara Fatwa TV dari hari Senin sampai Jumat dan kemudian bagi para pemirsa yang ingin melihat jawaban-jawaban para aset dan Fatwa seputar fatwa-fatwa yang beredar bisa mengunjungi website kami di dewanfatwa.com. Ya, dan juga bagi para pemirsa kami mengajak para pemirsa untuk bisa ikut membantu kami berjuang bersama kami dalam memperjuangkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang Anda bisa para pemirsa saksikan di layar kaca televisi Anda. Ya, syukran wa jazakumullah khairan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas baik dari Studio Fatwa TV Solo maupun dari Studio Fatwa TV Jakarta. Saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله <سؤال> وبركاته. جزاكم الله <سؤال> خير يا فجر. حياكم الله فيكم. الله يبارك فيك.